Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Musik Tutorial, channel tempat berbagi informasi seputar musik, aplikasi, informasi dan tutorial-tutorial lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu ataupun cara ataupun tutorial bagaimana cara membuat style di Kopi A50 khusus pemula. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Baik, sebelum kita melakukan proses rekaman, yang pertama-tama kita tekan dulu tombol record yang berada di pojok paling kanan atas. Kemudian kita pilih new style. Maka akan keluar tampil seperti ini. Untuk mengedit ataupun merubah settingan dari di variasi satu ini, kita tekan tombol track select yang ada di bawah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita setting stylenya sesuai kebutuhan style apa yang akan kita buat. Seperti di sini saya isikan 2, yang di atas tetap resolusi high. Kemudian metronomnya kita nyalain sebagai patokan. Langkah selanjutnya kita akan membuat channel drum terlebih dahulu. Kemudian kita mainkan drumnya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita kuantis. Nanti kita pilih yang seperti ini. Coba kita dengarkan kembali. Sudah mendekati benar. Oke, selanjutnya jika style yang kita buat tadi kita simpan, kita cari di mana kita menyimpannya. Di sini saya letakkan di user 3 dengan nama Lailai. Coba kita dengarkan. Oke, sekarang coba kita mainkan. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saya yang bisa kita bantu untuk rekan-rekan yang mungkin belum paham untuk mengenai pembuatan style. Untuk selebihnya variasi 2 ataupun pukulan 2, 3, 4, fill 1, 2, ending 1, 2, intro 1, intro 2 dan yang lain, prosesnya sama dengan langkah kita membuat awal tadi. Terima kasih.